Okay, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ni, aku nak cerita sikit lah, nak info sikit berkenaan dengan major service yang aku buat lah. Lepas tu masalah ekor kereta aku ni. Okay, so kereta aku ni kereta tahun 2012, kereta first batch. Okay, jadi ekor memang tak pernah service daripada 2012. First time service tahun 2017. So tahun 2017 tu, benda apa yang aku buat? Aku cuci kondenser, tukar dryer filter, top up minyak kompresor, isi gas baru. So aku buat kat kedai yang tu. Tapi sebelum tu aku tanya kat kedai, kalau aku nak service full ni berapa kan, nak buka cooling car apa semua. Kedai tu cakap lambat, kena tinggal kereta lah, sehari baru siap. Hantar pagi petang baru siap. Tapi kena buka dashboard lah. Aku bila dengar buka dashboard tu, aduh, jadi malas lah. Sebab masa tu ada dah kedai, banyak dah kedai yang boleh buka cooling coil apa semua, tak payah buka dashboard. Tapi kedai tu tak boleh buat, dia kena buka dashboard. Jadi aku malas, aku buat empat benda tu lah. Cuci kondenser, tukar dryer filter, top up minyak kompresor, masukkan gas baru. Empat benda tu je. Start 2012 sampai 2017, lama tu, 5 tahun. Lepas 5 tahun baru servis aircon, buat benda tu je, empat benda tu. Lepas tu pakai, tahun 2021, 4 tahun lepas aku servis tu, aircon aku tak sejuk. Yang awal tu aku servis tu bukan sebab tak sejuk, aircon aku okey je sejuk. Tapi sebab dah lama dah tak servis, so aku nak servis lah kan selepas 5 tahun. Tak ada masalah pun, saja nak servis lah kan, nak jaga sistem aircon. So lepas servis yang pertama tu tahun 2017 tu, pakai 4 tahun tak sejuk terus kereta aku. Cek-cek kompresor tak jalan. So bila aku cek, masalah relay dekat fuse box lah. Macam aku buat video sebelum ni, korang ada tengok kan, aku tukar relay tu. Jadi lepas aku tukar relay tu, okey lah, sejuk balik kereta aku. Lepas tu aku pakai berapa tahun lah, aku pakai 2 tahun kot, 2021 sampai 2023. Sebelum raya haji hari tu, aircon aku kurang sejuk, kena jalan setengah jam baru rasa sejuk sikit-sikit. Tapi senang cerita tak puas hati lah, tak sejuk lah. Walaupun aku dah set ke 18, aku jarang set 18 lah, aku biasa set 30 lah ataupun 28 ke, aku jarang set 18. Aku dah set paling rendah sekali pun dia kurang sejuk. Bila aku cek-cek semua, kompresor jalan, kompresor jalan, kipas apa semua jalan. So sistem aircon okey lah jalan, tapi dia kurang sejuk. Dia kurang sejuk. Okey, so kurang sejuk ni banyak punca lah, banyak punca. Bila aku cek-cek, aku jumpa tempat leaking lah. Tempat leaking dekat sambungan piping aircon. So sambungan dia tu biasanya o-ring lah, biasanya o-ring. Sebab kat situ, macam aku tahu boleh bocor kat situ, sebab aircon ni, gas ni dia bercampur dengan minyak. Jadi bila dia bocor, secara automatiknya minyak pun akan keluar sekali lah. Bila minyak keluar sekali, tempat-tempat yang berminyak tu dia kena habuk, kena hujan ke apa, pasir-pasir, debu, dia akan kotor. So daripada situ kita boleh tahulah dia bocor dekat situ. Dia bocor kat situ. Walaupun aircon dah jalan tapi gas kurang, dia memang takkan rasa sejuk lah. Okay, jom aku tunjuk ke mana pipe tu. Okay, so pipe yang aku cakap tadi tu kat sini ya. Kat sini dengan kat sini, pipe high dengan pipe low ni. So yang bocor tu dekat sini ya. Okay, dekat o-ring ni, dia basah sini, dia hitam-hitam. Okay, so macam mana aku tahu? Okay, situ bocor, aku tahu sebab dia ada kesan hitam. So macam mana aku tahu gas kurang? Aku tekan ni, aku tekan ni dengan aku tekan ni. So bila aku tekan tu, gas dia keluar, dia keluar tak banyak. Dia keluar macam, kita tak nampak gas tu, dia keluar macam angin saja. Okay, so kalau gas dia cukup dalam sistem, bila kita tekan, dia akan menyembur gas tu, dia akan keluar wap putih. Lepas tu dia akan rasa minyak-minyak sikit, tangan kita rasa sejuk je. Dia akan keluar wap putih, dia akan keluar minyak sikit, lepas tu dia akan rasa kita sejuk lah. So bila aku tekan tu, dia macam keluar angin saja, minyak tak ada. Lepas tu tak rasa sejuk pun bila aku tekan gas tu, bila gas tu keluar. So daripada situlah aku tahu gas kurang. Okey, tadi cakap gas kurang, macam mana aircon boleh jalan? Okey, gas kurang ni dia kena tengok lah banyak mana dia kurang. Selagi mana tak capai spek dekat pressure switch ni, selagi itulah kompresor boleh jalan. Kalau dia kurang banyak,
ataupun dia kosong terus, tak ada langsung gas, barulah pressure switch tu dia akan hantar signal ke ECU untuk cut api ke compressor. Ok, so macam kes aku ni, aircon tu memang kurang, aku rasa kurang sejuk, sejuk-sejuk tu ada sikit sangat je, dia tak capai lagi. Ok, iklan. Ok, so dia tak capai lagi spek yang di set dekat pressure switch tu. So compressor akan jalan jugalah. Ok, compressor akan jalan juga. Ok lah, compressor dia akan jalan juga selagi mana tak capai spek dekat pressure switch tu lah. Ok, so 2012 first service, 2017, 2021 tukar relay aircon, relay compressor dekat fusebox. 2023 kurang sejuk, jadi aku nak buat major terus lah. Sebab kereta tahun 2012, sekarang ni tahun 2023, dah 11 tahun. Dah 11 tahun lah. So aircon ni seeloknya setahun sekali kita servis lah. Cuci cooling coil, cuci condenser, tukar filter, tukar minyak, tukar daya filter tu setahun sekali, ataupun paling-paling lambat pun 2 tahun sekali lah. So kereta aku ni dah lama sangat dah, dah 11 tahun. So aku nak buat major terus semua, aku nak tukar semua barang baru. Ok, so nak buat major ni, dashboard memang confirm lah kena buka. Sebab kita nak buka heater kat belakang tu kan, nak cuci tempat cooling coil tu, nak buka edak-edak dalam ni air vent dia, nak cuci bagi bersih sawang-sawang bawah tu, semua kita nak clear macam kereta baru. Ok, so memang kena buka dashboard. Ok, jadi nak buka dashboard ni dia ada dua cara. Cara yang pertama, kita buka kulit dia dulu. Buka kulit keluar, lepas tu kita akan nampak rangka besi tu lah, tulang dashboard tu. Lepas tu kita keluarkan tulang dashboard, barulah kita boleh access, kita boleh buka heater kat tengah tu. Ok, untuk buka kulit dashboard ni, dia ada beberapa skru lah. Skru dia semua bahagian depan, ok? Semua bahagian depan. Untuk preview, skru dia semua bahagian depan. Ada sesetengah kereta, kulit dashboard ni korang tak boleh buka daripada dalam. Korang kena buka keluar dashboard seketul, baru boleh buka kulit ni. Sebab dia ada juga skru daripada belakang. Memang tak boleh nak buka daripada dalam. Memang kena keluarkan seketul, buka skru belah belakang sekali lah. Tu sebagai info tambahan lah. So untuk preview ni, kulit dia skru semua belah depan, tak ada masalah. Ok, tapi nak buka kulit ni, banyak benda lah korang kena buka. Panel tu kena buka, panel radio, panel meter, wire-wire apa semua, jadi banyak benda. So cara pertama ni aku tak gunalah. Jadi aku akan gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ni aku akan buat ikut macam kat kilang lah. So kilang diorang akan sub barang-barang IP, instrument panel, ataupun biasa kita panggil dashboard lah. Diorang akan sub, diorang akan masukkan seketul dalam kereta lah pakai mesin. Lepas tu last sekali baru dia pasang steering. Ok, jadi kalau kita nak keluar seketul ni, nak keluar sekali dengan steering pun boleh. Nak buka steering dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak buka steering dulu, kena buka lah beberapa soket belakang ni, beberapa konektor belakang ni. Dan satu lagi, kalau nak keluarkan dashboard sekali dengan steering, kena jaga-jaga lah. Takut nanti steering belaga dengan body ke apa kan, calar pula kan steering. Kalau nak senang, buka steering dulu. Tapi kita nak pegang tu payah sikit lah. Kalau ada steering ni, kita boleh pegang kat steering. Okay. Okay, jadi aku akan pakai cara yang kedua lah. Cara kedua, keluarkan dashboard seketul. Ok, untuk keluarkan dashboard seketul ni, macam aku cakap tadi, skru dia, dia ada beberapa skru lah, ada bolt dia, semua belah dalam lah. Untuk preview, semua belah dalam. Ok, ada sesetengah kereta, dia belah depan pun ada, belah tepi pun ada. Belah tepi kat mana? Belah tepi dekat sini. Dia skru daripada tepi, daripada tepi bawah pillar ni. Ada juga kereta dia skru daripada depan. So kalau kau buka belah dalam pun, tak boleh nak tarik juga dashboard, sebab skru belah depan tu tak buka. Belah depan tu dekat mana? Belah depan tu dekat sini ya, dekat dalam ni, dekat dalam cover wiper ni, cow top ataupun cow grey ni. So kena buka cover ni, dalam ni ada lagi skru. Tu untuk kereta lain lah. Ok, yang tu untuk kereta lain. Jadi untuk preview ni tak ada masalah lah. Untuk preview ni, skru untuk kulit dia semua belah depan,
skru untuk dashboard dia pun semua belah depan. Tak ada yang belah tepi, kiri kanan tak ada, yang belah depan pun tak ada. Ah, tak ada masalah. Semua belah depan ni lah, belah dalam. Okey. Okey, jadi nak buka dashboard ni ada beberapa barang dululah yang kita kena buka supaya dashboard ni dia boleh keluar dengan senang lah. Barang-barang yang menghalang dia daripada dia keluar. Okey. Okey, dia ada beberapa barang yang kita kena buka lah. Barang yang bersangkut dengan dashboard, yang menghalang dashboard. Okey, nampak tak tu? Dia pillar tu dia sangkut kat dashboard, kena buka kiri kanan. Lepas tu bawah tu scuff plate, dia kacau dashboard, so kena buka kiri kanan. Konsol, konsol dengan armrest kena buka sebab kita nak tarik dashboard tu dia akan sangkut. So konsol gear, konsol gear ni pun seeloknya kita buka lah sebab masa kita nak tarik dashboard tu dia akan halang, dia akan kacau. Kalau korang tak nak buka pun korang kena buka juga skru dia, kena terbalikkan dia. Baik korang cabut terus. Sama je. Cuma bezanya cabut terus ni kena buka kabel gear tu lah. Kalau nak terbalikkan kabel gear tak payah buka. Yang tu je lah beza dia. Yang lain semua kena buka. Wiring, skru-skru apa semua kena buka. Baik kita cabut terus. Okay. So barang-barang tu korang kena buka dulu. Baru boleh keluarkan dashboard. Okay. Lepas tu dashboard ni pula dia ada beberapa point wiring lah. Start daripada sana. Point wiring sana datang daripada fuse box depan, datang daripada engine, dia akan masuk ke tepi tu. Satu lagi dia datang daripada fender lah. Dia akan masuk ke situ. So daripada situ dah ada sambungan, dia akan pergi ke belakang dan dia akan naik ke dashboard. Jadi yang naik ke dashboard tu adalah wiring dashboard lah, dashboard harness. So wire tu lah kita kena cabut. Sebab kalau kita tak cabut, tarik dashboard nanti tak boleh, dia akan lekat kat soket tu. So soket tu kena cabut lah untuk lepaskan dashboard ni daripada wiring lain. Lepas tu wiring tengah ni pula. Wiring tengah ni wiring lampu, wiring solenoid. Lepas tu wiring tepi ni, wiring sat. Dia duduk dalam ni. Jadi wiring yang tengah ni dia datang daripada tengah ni lah. Dia turun sini. So nak tarik dashboard pun tak boleh. Jadi masa korang buka konsol tu kena cabut semua wiring ni. Kena tarik ke sana. Biar dia pergi ke dashboard. Okey, yang ketiganya belah driver ni. So belah driver ni daripada sana wiring daripada fishbox tu dia akan pusing ikut belakang lah. Ikut firewall belakang, ikut dinding belakang, dia akan pergi ke sini. Ada juga yang dia pergi ke tengah untuk bersambung dengan ECU, TCU. Lepas tu dia akan jalan lagi pergi ke sini, dia akan pusing ke depan dan dia akan pergi ke belakang. Lepas tu ada juga yang dia akan naik ke atas, dia akan pergi ke dashboard. So yang pergi ke dashboard tu lah yang kita kena cabut. Jadi untuk wiring ni dia ada 3 point lah. Belah kiri, belah tengah, belah armrest dengan konsol ni. Lepas tu belah kanan. Okay. So settle bab barang-barang yang kena buka. Settle bab wiring. Settle masalah aircon tak sejuk ni. Lepas tu nak buka dashboard ni. So nak buka dashboard ni seeloknya lah, seeloknya kena ada 3 orang lah best. Ada 3 orang sedap lah. Dan jadi 3 orang tu macam mana? Okay, jadi 3 orang tu seorang akan duduk sana, seorang akan duduk sini dan seorang akan duduk dekat luar. So bila kita dah tarik tu, yang sana dia akan pas ke sini, yang sini dia akan sambut. Lepas tu yang ujung sana dia akan keluar, dia akan sambut pula ke sini, barulah yang sini boleh keluar lah. Tu cara dia. Okey, tapi masalahnya aku nak cari mana orang ramai-ramai, tak ada orang. So aku buat keluar dashboard ni, aku buat keluar 2 orang je lah. Seorang duduk sini, seorang duduk dekat driver ni. So yang sini pun dia kena jalan lah, keluar slow-slow, bawa keluar. Okey, nak buat macam mana kan? Tapi tak apalah, dashboard preview ni dia tak berat sangat. Sebab apa? Sebab preview ni dia pakai hydraulic power steering. So dia tak berat sangat. Kalau kereta yang pakai electric power steering, dia berat lagi lah pada dashboard preview ni. Sebab apa? Sebab electric power steering dia ada motor dekat bawah steering ni. Dia ada motor. So motor tu pun berat juga tu. Dia melekat kat steering. Jadi kita nak angkat tu dia berat sikit lah, payah sikit lah. So untuk preview ni dia tak berat sangat lah macam
kereta yang pakai electric power steering tu. Tapi kalau korang buka steering dulu, okey lah. Cuma aku malas lah nak buka steering. Sebab malas nak buka wiring semua kan. Aku nak keluar seketul, aku nak masuk seketul. So cara tu selamat sikit lah. Tak payah nak susah-susah nak buka semua ni. Okey. Jadi aku rasa itu je lah. Okey, sebelum aku lupa, kita nak buka apa-apa soket utama, soket yang besar-besar ni, soket yang sensitif, macam soket airbag ke, soket yang besar-besar pergi ke dashboard ke, pergi ke ECU ke apa semua kan. So sebelum kita buka soket-soket utama yang sensitif ni, tolong cabut kepala bateri. Kalau korang tak nak cabut kepala bateri pun tak apa, tapi tolong jangan on switch. Korang on switch, korang cabut soket. Nanti mulalah dekat meter tu naik macam-macam. Okey, kalau nak tak nak cabut bateri, jangan on switch. Dah siap semua, barulah kita on switch. Tapi kalau nak lagi selamat, cabut terus kepala bateri itulah. Supaya nanti bila kita pasang balik, meter okey lah. Dia takkan naik apa-apa indikator. So macam aku cabut bateri dulu. Lepas tu yang gear ni, lepas pasang semua, nak pasang kompartmen ni, kena tarik gear ni. So macam mana pun, kena sambung bateri lah. Bila sambung bateri, baru boleh start engine, tarik gear. Alhamdulillah lah. Aku on switch, tak ada indikator plat-plat. Aku start engine pun, indikator semua clear lah, tak ada masalah. So kena ingat lah, sebelum buat wiring yang major-major ni, tolong cabut dulu kepala bateri. Okey, jadi tu je lah video aku untuk episod kali ni lah. So aku akan buat video step by step lah, macam mana nak buka barang-barang tu semua lah, macam mana nak servis semua ni. Aku akan buat video part by part lah, sebab benda ni dia ambil masa sikit, dia lambat sikit. Dia tak boleh buh dalam satu video je. So aku akan pecahkan part by part lah. Ok, jadi tu je lah intro aku untuk video ni lah, video full service ataupun major service aircon untuk PV dengan Suprema. Semoga video ni bagi manfaat lah dekat korang. Siapa-siapa yang suka DIY, korang boleh tengok video ni lah. Ok, nanti kita jumpa dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.